Ngakunya numpah, ngaku. Sudahlah Nyok, kamu harus buktikan dengan sumpah pocong kalau kamu bukan pelakunya. Biar jelasnya ya, bukan saya menuduh lo ya. Aduh, saya bingung mau ngapain Nyok. Pasang sudah kainnya Nyok, sebelum kalian pakai kekerasan. Kamu hanya amok. Kamu tahu kan Rep, passwordnya? Sumpah pocong dijamin kinclong. Perasaan enggak gitu lah Rabi. Anu nyunga. Enggak apa manunya. Mana anu anu anu. Nih hafalin. Ah, iya yo. Nyanya nyunga eko. Oke, cukup. Langsung aja. Ayo, menyu ma mau nyanya. Nyinya mengambil ame nyak nyok. Kalau nyanya mengong, nyanya an, nyanya uji mah, nyawa no, nyanya no. Aku masih gak nyangka kalau nyenyok pelakunya. Iya, Yat, gimana nasib nyenyok sekarang ya? Mungkin sudah jadi hantu, Rep. Hah? Kalian tinggalin nyenyok? Memang kejam ya kalian ini? Yang lebih kejam kamu, kami ninggal Nyenyo. Mungkin dia kabur gara-gara kerja sama Nyenyo Yat buat ambil HP itu. Enak aja, yang gak mungkin lah. Repi mungkin jadi pelaku yang kedua. Ih, nuduh orang ih. Mana ada pelaku mengaku. Kalau aku langsung ngaku sih Yat. Jangan terpengaruh Rep, dia cuma mau ngadu domba kita. Dasar rubah ekor 9. Emang susah ya ngomong sama kalian, dasar batu. Kok merinding ya? Hantu mungkin Yat? Gak mungkin ada hantu, ini belum malam. Kita pergi aja Rep, sudah mau malam ini. Ya Yat, takut. Tinggal aja ya Yat. Saya prihatin Pak sama Nyenyok Pak. Sudahlah Pak, yang terjadi biarlah terjadi. Tapi kasihan Pak, masa Nyenyok ditinggal begitu saja. Gimana ya Pak ya nasib Nyenyok sekarang? Saya juga sebetulnya kasihan Pak, tapi mau bagaimana lagi? Kalau kita tidak melakukan sumpah pocong, kita nggak dapat petunjuk apa-apa. Tapi HP Pak Sunarto udah ketemu. Belum sih Pak, tapi semoga aja nanti ketemu. Kenapa, Pak? Pak, jangan-jangan ini efek dari sumpah pocong, Pak? Pak, saya punya kunci WC, Pak. Mau apa, Pak? Mau buang air. Kirain kenapa, Pak? Ini, Pak. Aku yakin Rep, Ria pasti terlibat kasus pencurian HP itu. Kok bisa ya? Setelah Nyenyok melakukan sumpah pocong, HP itu masih belum juga ditemukan. Berarti HP itu di mana sekarang? Pasti HP itu di tangan pelaku kedua. Berarti Ria adalah... Sampai merinding aku Rep. Biru kenapa itu Rep? Kok tanganmu biru? Baru sadar aku. Gak tahu niat, kayaknya dipukul kucing. Kuatnya kucing mukul sampai kayak gitu. Belum lagi, ini gatal ya? Oh itu pasti gatal gara-gara alergi itu. Kita beli obat aja di warung Mas Adam ada. Buka apotek juga warung Mas Adam. Duh, warung Mas Adam serba ada. Obat untuk menghilangkan bodok juga ada. Wih, gak masuk akal. Ayo belikan juga Ria penghilang bodok. Oh iya dia bodok, iya kan? Siapa tuh? Barangkali Pak Sunarto itu.
Pak Sunarto. Pak Sunarto. Kok nggak ada orang? Jangan-jangan Nyenyo. Ih, mereka kok malah nuduh aku sih? Apa itu? Masa hantu sih? Gak mungkin hantu. Pasti di diet sama Repi. Yat, Rep, kalian mau takut-takutin aku ya? Bakal aku takut-takutin balik kalian. Ternyata di warung Mas Adam lengkap kan? Emang ada apa aja, Yat? Kemarin aku liat Ultraman beli makan kucing di situ. Ada pet shop juga. Makin gak masuk akal. Suara apa itu, Rep? Kayak suara bapakmu, Yat. Gak mungkin bapakku. Ini kan siang-siang. Aduh, jangan-jangan bapakku ketemu hantu Nyenyo. Weh, gak tau juga ya, Yat. Biasanya orang tuh kalau liat jatai kucing, liat hantu. Itu kan berarti hantu. Hantu! Bakal kagetin kalian. Nah, kalian di sana ya. Ayo, lagi ngapain kalian? Hantu. Kenapa? Di ulti hantu kah? Kayaknya skill 1 deh, Yat. Kalau ulti hantunya kelihatan. Itu langkah kaki hantu kan, Yat? Jangan-jangan itu hantunya Nyok yang ingin balas dendam sama kita, Pak. Karena kita dengan tega meninggalkan dia sendirian. Waduh, gimana nih, Yat? Nah, dengar nggak? Dengar, Yat. Suara napas bapakmu. Bukan napas saya, Nak Repi. Langkah kaki. Alam, Sunarto. Ngapain sih kalian teriak-teriak? Bikin kaget aja. Tuh. Kirain siapa? Ternyata Pak Sunarto toh. Pak Sunarto bikin kaget. Iya, betul. Kan saya tadi habis dari WC, Pak Mir. Kan saya tadi pinjam kunci. Tangkap. Hampir aja tadi omku keluarkan jurus lempar galon. Hampir aku bulat-bulat kotak segitiga atas. Rep, itu cek di bintang 5 di kita 5. Oh iya ya, berarti kita dikejar pakai helikopter. Kalian ini ada-ada aja. Ya sudah, saya pergi dulu. Tadi yang ngetok-ngetok di WC, kalian kan? Dan kalian jangan ngetok-ngetok WC. Kalian tadi ada ke WC kah? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Jadi siapa ya yang tadi ngetok-ngetok WC itu? Mama. Kenapa, Naria? Anu Om. Anu apa, Naria? Repi sama Dayat bikin ulah lagi ya? Bukan, Om. Anu itu nah, anu. Ya sudah, kita ngobrol di tempat pamer aja. Mumpung Dayat sama Repi ada di sana. Ayo. Ya. Hantu Nyenyo mulai meneror kita. Dan korban pertamanya adalah Om Sunarto. Tapi kok Pak Sunarto biasa aja? Mungkin Om Sunarto mengira yang ngetok pintunya itu kita. Dan karena Om Sunarto tahan godaan, makanya dia lolos. Emang bisa gitu ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Nadia ini? Saya juga nggak tahu, Pak Mir. Saya ketemu di jalan, dia sudah teriak dan menangis. Caper aja itu, biar gak dituduh pelakunya. Kelihatan betul aktingnya. Coba Nadia cerita, kenapa Nadia kok bisa ketakutan begitu?
aku ketemu hantu Nyenyo. Oh my god, gimana ini? Hah? Hantu Nyenyo? Berarti dari setelah sumpah pocong itu? Kemungkinan besar Nyenyo itu meninggal dan menjadi hantu, Pak. Jangan percaya, ini hanya akal-akalan Ria saja. Iya, dia pasti cuma akting. Mana ada? Kalau mau, ayo ke sana biar aku tunjukkan kalau aku nggak bohong. Nantang dia, Rep. Ayo kita ke sana. Let's go, let's go. Ayo kita buktikan, ayo. Nih, aku ketemunya di sini tadi. Mana? Nggak ada. Nyok, kamu di mana, Nyok? Kok bisa sih Nyenyo jadi hantu? Saya juga nggak habis pikir, Pak Sunarto. Tadi dia di sini, lagi jongkok. Mau bohong dia, Rep. Udahlah, ketahuan aktingnya. Mungkin kamu salah lihat, Naria. Iya, Naria. Sepertinya itu nggak mungkin. Beneran, Om. Aku berani sumpah. Sumpah pocong berani? Yuk. Ayo, siapa takut? Aku lo ngomong jujur. Gak siat. Sini kamu, sini. Sini kau, sini kau. Sumpah pocong, jadi pocong kamu. Gimana kita ini, Pak Sunarto? Saya ngikut pamir aja. Saya nggak tahu mau ngapain. Ayo, Pak, kanan aja. Gimana kayaknya, Pak? Kita harus segera melakukan sumpah pocong ini kepada orang ini. Cepat, Om, sebelum dia kabur. Aku nggak bakal kabur, Kak. Ya udah, bentar. Bapak cari dulu. Siapa tuh cari pamirnya? Ayo, ayo. Jadi sekarang di mana HP Om Sunarto? Kok nanya itu sih? Nggak ada hubungannya. Ada dong. Pokoknya ada. Ya kan, ya? Udah, kita ikat aja dia. Takutnya nanti dia kabur. Ide bagus. Tapi mana talinya? Nggak usah aneh-aneh kalian. Kita cari dulu, ayo. Ayo, diam kau. Tali. Ah, nggak ada yang mau nolong kamu. Betul-betul dia nih. Diam kau. Aku lo diam aja dari tadi. Kalau bukan Ria. Dengar, Pak Sunarto. Dengar, Pak. Ayo, Pak, kita lihat. Kayaknya suaranya dari sana, Pak. Iya, Pak. Apa itu, Pak Sunarto? Maaf, Nyok. Kami gak sengaja membunuhmu, Nyok. Maaf, Nyok. Bagaimana bisa kau hidup lagi, Nyok? Waktu itu kamu sekarat, waktu sumpah pocong. Oh, Nyok, ini muanya nyangan, aku Nyok, nyamenya Om. Terus ngapain kesini, pakai pakaian pocong gitu? Nyanyian kamu, nyamanya mau main. Aku menyak nyanyi. Hah? Terus yang aku lihat jongkok di hutan itu siapa? Nyok, ini aku mau menyak nyanyi, Nyok. Nyami yang nyanyang, nyanyi. Terus siapa yang ngetok-ngetok pintu WC? Nyok, cuma nyanyi, 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 nyanyi. Oh,
Gitu toh, Nyok. Syukurlah, Nyok, kamu gak kenapa-kenapa. Saya kira kamu sudah mati, Nyok. Oh, ini namanya, ini namanya. Berarti nyonya bukan pelakunya dong? Iya juga ya. Berarti dugaan kita salah dong. Berarti siapa dong yang kita curigai yang mengambil HP Pak Sunarto? Berarti cuma ada satu orang yang harus kita curigai. Tangkap! Mungkin dia kabur gara-gara kerjasama sama Nyenyo Yat buat ngambil hah? Ya nggak mungkin lah. Kayak apa sih? Agak terlupa. Jangan terpengaruh, Rep. Dia cuma mau ngadu domba, ngadu lubang kita. Jangan terpengaruh, Rep. Dia cuma mau ngadu domba kita supaya kita emang enjeng. Coba baca lagi. Jangan terpengaruh. Kita dua orang anjing itu. Kok bisa kami? Kok bisa? Saya prihatin, Pak, sama Nyenyo. Sudahlah, Pak. Yang terjadi biarlah terjadi. Tapi kasihan, Pak. Saya pinjam kunci PS. Kunci PS. Ya kan? Aku yakin Ria terlibat oleh pelaku apa? Apa? Banyak gerak salah. Setelah Nyenyok melakukan semua pocong, Ria dan HP itu. Ria dan HP itu. HP itu belum juga ditemukan. Aku yakin, Rep. Ria pasti terlibat dari kasus. Dei. Liar betul mulut. Oh, itu pasti enggak. Pasti masuk. Enggak masuk akal. Ayo belikan Ria obat pemilang bodok. Oh, iya, mau improv. Oh, kan ikut Mahmud tadi improv. Belum, dua kali. Yat, Rep, kalian mau takut-takutin aku ya? Kalian mau nakut-nakutin aku ya? Bakal aku takut-takutin. Rep, kalian mau takut-takutin aku ya? Bakal aku takut-takutin lagi, Kak. Balik. Ngapain sih kalian klik? Ya. Kumpulan egg, bulat egg, kotak segitiga atas. Itu cet gigi. Tangkap. Maafin aja tadi omku. Gimana sih? Cok. Rasa gak ada desu. Hampir aja aku bulat egg, kotak segitiga atas. Itu kode cet buat GTA. Cheat. Dan kali jangan suka ngetuk-ngetuk gue, saya. Nyangkut kamu, hei. Waalaikumsalam. Wah, tiba-tiba di sini. Ini nonton belum jalan dulu. Celing. Coba nak lihat cerita. Kenapa kok bisa? Iya, hilang ekip. Hantunya nyok. Berarti Bandar. Berarti setelah sumpah nyepong itu hantunya nyok. Berarti setelah puncaknya puncak rata. Hantunya nyok. Berarti setelah sumpah itu puncak lagi. Ini kok pakai ngomong? Hantunya nyok. Berarti setelah sumpah itu. Kemungkinan besar Nyenyok meninggal dan menjadi hantu, Pak. Jangan percaya.
Ini hanya akal-akalan Ria aja. Jangan suka dia ngeliat. Jangan. Oh, iya. Kemungkinan besar Nyenyok itu meninggal dan menjadi hantu, Pak. Jangan percaya. Ini akal-akalan Ria aja. Oh ya, kemungkinan besar Nyenyok meninggal. Kemungkinan besar Nyenyok itu meninggal. Dia lupa. Terlalu banyak hiburannya. Kemungkinan besar Nyenyok itu meninggal dan menjadi hantu, Pak. Ayo kita tunjukin. Tali. Di mana talinya? Ini talinya, kepegang. Iya, kamu terlihat mau mati kayak itu. Kayak itu, waktu itu. Apa maksudnya gimana? Terus ngapain kesini? Pakai pakaian pocong kayak gitu. Habis. Terus. Siapa yang ngetok-ngetok itu ya sih? Di atas kan dia. Kamu diam dulu. Bukannya liter kayak dancu. Nyangkut matanya, Dam. Nyangkut matanya.